Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita sedang sidak lahan di lahan saudara saya sendiri. Kakak di kakak ipar saya. Ini tanaman benih dari Tajuk GY yang dioneri oleh Mas Hendy GY. Ini tanaman saat ini berapa HST Mas Ucup? 10 HST, tanam hari Minggu pokoknya. Tanam hari Minggu, sekarang hari Selasa, berarti 10 hari setelah tanam. Menurut Mas Ucup, gimana tumbuhnya? Tumbuhnya biar. Biar? Biar, rata. Rata? Ya. Ini benih yang akan sama tanam juga? Ya, sama. Sama? Sama. Sama, jadi besok kita akan cek lahan milik Mas Ucup yang sedang melakukan penanaman. Ya. Maju Brono toh. Berungkalan. Berungkalan. Ini tanaman sudah tumbuh biar dan belum dipupuk maupun dispray karena orangnya lagi bekerja. Jadi saya langsung sidak lahannya. Sedikit uraian dari saya, ini penting Mas Ucup, ini ilmu. 10 HST itu belum disprei tidak apa-apa. Kenapa? Karena tanaman masih ngambil nutrisi dari umbinya, jadi masih kuat. Tapi ini tanaman cenderung agak tinggi. Tinggi tapi tidak bisa besar daunnya. Tinggi, daunnya masih tipis. Dan ini yang harus dilakukan, Mas Ucup ya? Ini tanaman model seperti ini yang memanjang seperti ini, jika dilakukan pemupukan susulan pertama, karena saat ini masih musim penghujan Mas Ucup ya, kita harus tinggikan apanya Mas Ucup? Pospat. Pospatnya. Benar. Jadi jangan ditinggikan nitrogennya karena tanaman sudah terlihat subur, setiap hari di sini masih hujan. Dan untuk yang kedua, ini got sudah tidak harus dikasih air. Sandur ini tongku nek ndak semilang nih. Jadi untuk gotnya sudah dikeringkan saja karena setiap hari masih hujan. Kenapa harus dikeringkan? Jawabannya, jika got masih selalu dikasih air, bedengan akan jadi lembab dan nanti masuk di 20 HST akan muncul masalah. Karena tanah asam. Karena tanah asam. Asam, betul. Untuk pemupukannya kita tinggikan pospatnya. Dan ini ilmu lagi untuk yang kedua. Jika memakai pestisida dari fungisida, kita bisa menggunakan yang bisa mempertebal daun. Kalau mau menggunakan Remazol P usia 10 HST atau sampai 20, cukup 10 mili saja. Dan yang paling bagus gunakan bahan aktif azoxystrobin. Kalau menggunakan bahan aktif azoxystrobin, ini tanaman tidak lantas tumbuh ke atas terus. Jadi tanaman agak sedikit tertahan tumbuhnya dan akan membentuk batang. Jadi pembentukan batang bisa dikasih dengan azoxystrobin kalau dari fungisidanya. Kalau untuk pupuknya bisa menggunakan SP36 bisa, Vertipos bisa, Belarusia bisa. Tambah MKP boleh? Boleh. Nah, lewat spray. Ini masukan dari Mas Ucup sangat bagus. Ini bisa dispray MKP untuk pembentukan batang. Dan untuk dosis MKP, kalau masih HST sekian, masih vegetatif, cukup 3 sendok makan, jangan banyak-banyak. Dan untuk penyebaran nutrisi, ini
perlu diketahui untuk teman-teman, jika melakukan penyepraian nutrisi hendaknya jangan diulang. Diulang. Maksudnya habis dari satu bedeng sini ternyata masih ada, terus diulangi lagi, enggak usah. Jadi cukup sekali jalan. Nanti itu bisa, jika kita menggunakan nutrisi itu yang sedikit agak over, itu juga bisa akan membuat pucuk daun kuning. Jadi ini ilmu, Mas Ucup ya. Dan ini benih 150 kg. Jika mau dipupuk, ini sedengane standarnya itu kalau mau dilakukan pemupukan 4 kali itu bisa menggunakan pupuk 35 kilo. 35 kilo hitungan ini versi Gusman Bojonegoro. Jadi untuk hitungannya, untuk 35 kilo itu kita bisa menggunakan N-nya 10 kilo, P-nya 15 kilo, K-nya 10 kilo. Tujuan kita kasih kalium itu ada manfaatnya juga. Biar tegak, biar tidak gampang terserang hama maupun penyakit. Itu tujuannya. Jadi adanya pupuk seimbang seperti NPK, majemuk yang 16, 16, 15, 15 itu bukan tidak ada tujuannya. Jika pemberian pupuk itu seimbang, maka tanaman kita itu antibodinya kuat. Jadi bukan berarti kalau pemupukan pertama karena kita butuh vigor terus tanpa menggunakan kalium itu salah. Karena nanti pertahanan imun tanaman itu kurang kuat. Jadi makanya kenapa masih vegetatif pun sudah dikasih kalium. Tapi kaliumnya itu tidak banyak. Mulai dari sedikit nanti naik, naik, naik. Untuk yang terakhir kaliumnya kita genjot. Jadi overall tanamannya sudah bagus Mas Ucup ya? Bagus. Bagus. Masukan dari Mas Ucup ini bisa dispray MKP untuk mempertebal batang, untuk penguatan di batang. Oh ya, untuk dosis dari azoxystrobin, jika mulai dari vegetatif bisa menggunakan 10 mili. Nanti sampai 25 HST, 25 HST ke atas bisa naik 15 sampai 20 mili. Dan untuk tanaman model seperti ini bisa menggunakan sinep yang dari Thyssen. Jangan menggunakan propinep, antrakol, karena antrakol ada CBT-nya dan tanaman ini sudah panjang Mas Ucup ya. Sudah tinggi. Oke, cukup Mas Ucup? Oke, itu sedikit obrolan kami. Nanti akan kita pantau terus ini tanaman, karena ini benih dari Tajuk Gie. Sudah seyukyanya saya harus mendampingi sampai pasca panen. Mas Ucup ya? Siap. Sedikit yang bisa kita obrolkan. Semoga bermanfaat sambil nunggu buka puasa, sambil lihat kita berdua. Ojo bosan-bosan. Karena kita akan selalu hadir setiap hari. Kita akan selalu belajar di lapangan. Jadi bukan di meja belajar saja, tapi kita langsung terjun ke lapangan. Jika ada sesuatu atau obat yang baru yang baik buat tanaman, pasti akan kita share Mas Ucup ya. Ya. Karena kita akan mempraktekkan dulu baru kita share. Bukannya kita nge-share dulu baru praktek, itu keliru. Salah keliru. Atau keliru. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Yusuf Wijayanto. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.